Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, sekarang pencarian channel akan online match. Dan juga tentunya kita akan melihat squad lawan kita terlebih dahulu. Wow, POTW termatul-matul. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini open sharing channel akan review David Beckham teman-teman semua, dengan rating boosting maksimal 101 kalau kita jadikan DMF teman-teman semua. Ngeri. Oke, disiarkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Terjadi pertandingan antara Glory Squad dan juga tentunya La Pulga. Dan juga tentunya teman-teman semua, di sini open sharing channel akan mereview si David Beckham teman-teman semua. Iconic moment termatul-matul teman-teman semua di posisi DMF teman-teman semua. Karena tentunya kalau kita lihat bersama teman-teman semua, si David Beckham ini gaya permainannya box to box, dan juga tentunya posisi paling gedenya teman-teman semua dari si David Beckham yang box to box ini teman-teman semua, itu adalah di posisi DMF dengan rating maksimalnya itu adalah 101 teman-teman semua ya. Walaupun sebenarnya David Beckham yang ini kalau kamu boosting menggunakan IMF teman-teman semua jadi 101. Oke, lanjut saja, kita berikan tendangan manis saja secara prima dona dari David Beckham. Oh, manis saja, mempesona, prima dona, Terminator teman-teman semua. Nah, ini nih teman-teman semua, kenapa open sharing channel menggunakan formasi 4-2-2-2-2 teman-teman semua? Karena tentunya ketika si David Beckham ini menjadi DMF teman-teman semua, karena gaya permainannya box to box teman-teman semua, dan juga open sharing channel tidak memiliki IMF di tengah, sehingga posisi tengah itu kosong. Nah, secara otomatis teman-teman semua, karena gaya permainan si David Beckham ini adalah box to box teman-teman semua, dia itu akan otomatis ikut maju membantu penyerangan teman-teman semua. Makanya di sini kalau kamu lihat teman-teman semua, open sharing channel lebih memilih untuk menggunakan formasi 4-2-2-2, karena tentunya teman-teman semua, untuk DMF dengan gaya permainan box to box, alangkah lebih baiknya kalau kamu menggunakan double DMF, atau misalkan kamu menggunakan CMF yang sejajar dengan DMF-nya teman-teman semua, sehingga mereka akan saling bergantian teman-teman semua, menutupi lubang DMF yang ditinggalkan oleh si David Beckham. Oke, lanjut saya, di sana ada Van Dijk diberikan kepada Pedri. Lanjut saya, di sana David Beckham kembali. Oh, nampaknya di sana ada Pedri kembali sedang mencari kawan, langsung saya diserot oleh David Beckham teman-teman semua. Di sana ada Lejumbak diberikan kepada David Beckham kembali. Oh, nampaknya teman-teman semua, lihat, kalau kamu lihat ya di sini teman-teman semua, si David Beckham memang dia cenderung lebih teman-teman semua, lebih disiplin di belakang teman-teman semua, karena memang open sharing channel memakai dia sebagai DMF di posisi murninya teman-teman semua. Nah, kalau kamu lihat si David Beckham itu di tengah mencoba untuk menutup dari posisi CB teman-teman semua, ketika si Van Dijk-nya menyamping karena back sayapnya telat untuk mundur ke belakang. Oke, lanjut saja teman-teman semua, umpan terobos manis maja pesona prima dona, namun berhasil digagalkan kembali, diberikan kepada Foran. Oke, lanjut saja, diserbet-serbet oleh kembali oleh si Pedri. Di sana ada Van Dijk teman-teman semua. Oke, lanjut saja, dibayang-bayang oleh Leo Messi, diberikan kepada Ronaldinho. Oke, lanjut saja, di sana David Beckham. Oh, tidak berhasil menginterseksi. Nah, ini nih teman-teman semua, salah satu kekurangan astagfirullahaladzim, gila. Salah satu kekurangan si David Beckham ini memang dia tidak memiliki skill intersepsi teman-teman semua, sehingga ketika dia digunakan sebagai DMF teman-teman semua, sangat jarang sekali bisa melakukan intersepsi manis manja pesona primadona. Walaupun sebenarnya kadang-kadang juga si David Beckham ini melakukan intersepsi yang bagus, murni karena memang dia memiliki body ball yang cukup bagus aja sih, seperti itu. Oke, lanjut saja teman-teman semua, di sana ada Cristiano Ronaldo, kita coba tutup ruangnya. Di sana ada Virgil van Dijk, sudah kebaca Pak. Lanjut saja, di sana ada Campbell diberikan kepada David Beckham kembali. Oke, di sana Lejumbal diberikan kepada Forlan kembali. Oke, lanjut saja, mencari kawan kembali, diberikan kepada Takefusa Kubo. Oke, di sana Leo Messi. Lanjut saja, kita berikan kepada David Beckham kembali, lanjut berikan umpan long ball manis maja pesona primadona. Di sana ada Kubo diberikan kepada Leo Messi, lanjut saja kita tor. Ya ampun. Kalau kamu lihat teman-teman semua, tadi umpan Beckham sangat akurat banget sih teman-teman semua. Makanya kenapa open sharing channel agak naruh si David Beckham ini sebagai DMF, karena tentunya open sharing channel ingin memaksimalkan fungsi long ball dari David Beckham. Oke, lanjut saja, di sana ada Forlan, kita sedikit langsung kita tor. Manis manja, mempesona, prima dona, Diego Forlan, asup. Si Kaseptea Diego Forlan teman-teman semua, kita balas selebrasinya tadi teman-teman semua. Karena tentunya tadi lawan open sharing channel selebrasi sih teman-teman semua, walaupun selebrasi tipis-tipis. Jadi open sharing channel pun ketika gol si Forlan ini mencoba untuk selebrasi tipis-tipis, hanya untuk memberikan kejutan aja kepada dia teman-teman semua, pembalasan lah. Dan juga tentunya teman-teman semua, kayaknya di babak kedua ini open sharing channel pengen coba si Rashford lah teman-teman semua. Nantilah ada sesi yang lainnya untuk review si Forlan ini teman-teman semua. Besok open sharing channel akan mencoba
coba untuk merevisi Forlan ini, tapi sekarang Open Sharing Channel akan menggunakan Rashford terlebih dahulu, teman-teman. Oke, lanjut saja. Di sana Ronaldinho manis manja pesona primadona. Mau kemana kamu, deh? Ditutup langsung oleh Maldinski. Di sana ada Takefusa Sakubo. Berikan umpan manis manja pesona primadona kepada Leo Messi. Oke, bekerja sama kembali dengan Takefusa Sakubo. Lanjut saja, teman-teman semua. Diserebet-serebet oleh Pedri. Lanjut saja, di sana Roberto Carlos mencoba untuk umpan lintas samudra, teman-teman semua. Berpindah kepada Des, diberikan kepada Leo Messi manis manja pesona primadona. Di sana astagfirullahaladzim, Kempel. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Udah maju ke depan. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirobbilalamin. Untung kiper kami Oliver Kahn, teman-teman semua. Ngeri, ngeri, ngeri. Ya ini nih, teman-teman semua. Salah satu keunggulan dari AGK yang gaya permainan defensif goalkeeper, teman-teman semua, yaitu adalah dia selalu on position pada posisi yang enak, sehingga ketika ada tendangan-tendangan manis manja pesona primadona kayak gitu, teman-teman semua, tendangan yang mengagetkan, si Oliver Kahn ini, teman-teman semua, cenderung lebih siap untuk apa ya, menerima tendangan-tendangan yang mengejutkan dari lawan Open Sharing Channel. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Di sana Takefusa Kubo direbut kembali. Di sana ada Cristiano Ronaldo, berikan umpan terobos kepada Haaland. Haaland, walalalalala, ngeri pak Haalandnya. Di sana oleh Messi mencoba untuk pressing kembali kepada Oliver Kahn. Tidak untuk yang kedua kalinya. Nampaknya teman-teman semua, di sini Open Sharing Channel kayaknya harus memasukkan di super sub kita, teman-teman semua. Kita memasukkan Cole Ahai, dan juga tentunya kita akan mencoba memindahkan David Beckham menjadi RMF, teman-teman semua, karena tentunya ini lawan Open Sharing Channel penyerangannya mulai ngeri-ngeri, teman-teman semua. Jadi kita harus menggunakan DMF yang benar-benar DMF murni, teman-teman semua. Maksudnya DMF murni, ya memang si Patrick Vieira ini DMF murni, teman-teman semua, karena tentunya selain posisi murninya DMF, tapi juga dia memiliki body ball yang ngeri-ngeri. Oke, lanjut saja. Di sana ada Cole Ahai manis manja pesona primadona. Astagfirullahaladzim. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Tarkam FC, ngeri, ngeri, ngeri. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Di sini astagfirullahaladzim. Wow, 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 bau-bau. Putus-putus internet, anjay, gila-gila. Van Dijk-nya kena kartu merah, Pak. Nah, ini nih, teman-teman semua, kalau misalkan lawan kamu star-star kayak gini, biasanya Open Sharing Channel mencoba untuk masuk ke formasi, kemudian diulangi lagi masuk formasi, ya, teman-teman semua, supaya dia agak kebingungan kapan waktunya untuk putus-putus internet, teman-teman semua. Oke, lanjut saja, teman-teman semua. Kita di sini akan menggunakan David Beckham tentunya, teman-teman semua, untuk melakukan tendangan bebas ramah tamatul. Oke, lanjut saja, kita keker sedikit. Lanjut saja, kita berikan tendangan manis maja pesona primadona. Di sana ada astagfirullahaladzim. Apa ini? Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Teriak. Iya, iya. Manis maja pesona primadona. Walaupun kamu coba untuk putus-putus internet, tapi Allah berkata lain. Inilah keberkahan pemain jujur. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Baru aja mau tendangan bebas, langsung diputus-putus internet. Untung gua udah sempat untuk melakukan tendangan, teman-teman semua. Dan juga tentunya, teman-teman semua, kalau kamu perhatikan, di sini Open Sharing Channel tidak mengandalkan lengkungan si David Beckham ketika sedang menendang, teman-teman semua. Karena tentunya biasanya efek lengkung itu terjadi ketika kita sudah menendang, kemudian kita agak sedikit geser-geser arah panahnya, teman-teman semua. Tapi karena tadi sebelum nendang, teman-teman semua, dia sempat putus-putus internet, jadi Open Sharing Channel putuskan untuk langsung saja menggunakan tendangan lurus. La 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 la. Kena mental enggak? Kena mental enggak? Kena mental dong. Masa enggak? Dan mungkin itu saja, teman-teman semua, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Sehat selalu untuk kamu dan juga keluarga. Salam serumpun Indonesia, Malaysia, dan juga Brunei Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.